apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini, cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati, lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak, waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata baik perbaik jadi genap, angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap jadi luas terang, bijakan pokok cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran, lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak, tak beraturan, batu sandungan tuh rencana yang berhamburan. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Yeah, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib mengadu. Ubah situasi hidup versi dimutasi, langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis, harapankan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis, yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah, tidak mudah beratap seyok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi, gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again, heaven's not good yet man. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dermana Haritonga. Saya di sini sebagai ketua pencaksilat SMA Negeri Jakarta. Saya Dicia sebagai wakil. Saya Nabila Taubilar sebagai sekretaris. Saya Gisela atau Gisel sebagai bendahara. Yo, saya Gilang sebagai humas 2. Ada banyak rangkaian latihan yang biasa kita lakukan loh. Kita biasa latihan di SMA 97 Jakarta pada hari Jumat pukul 2 siang. Tidak hanya latihan saja, biasanya pada bulan Juni ataupun Agustus dan juga bulan Desember, kita juga rutin mengikuti ujian kenaikan tingkat atau UKT. Eits, tapi jangan lupa juga sama prestasinya. Dan saat ini, kita juga udah banyak banget mencetak penghargaan di berbagai kejuaraan loh. Ada di perunggu kita ada Menporakot tahun 2018, ada Porkot atau Popkot tahun 2017, dan juga ada SWNC tahun 2017 juga. Nah, di Perak kita ada JKT C6 tahun 2016, JKT C12 tahun 2019, dan juga ada Disorda tahun 2018, dan juga ada kejuaraan DKI Jakarta tahun 2018. Di Emas kita ada Sudinpora Jakarta Selatan tahun 2019, dan juga ada JS2C, dan juga ada Paku Bumi Open tahun 2020. Gak cuma ada medali, tapi kita juga ada piala. Yang pertama itu piala ABUSN, kita dapat juara pertama. Dan juga ada EP Cup tahun 2017 dan juga 2018. Itu juara pertama semua. Tunggu apa lagi? Langsung aja join sama kita di Sekolah Pencaksilat 97 Jakarta. Agar kalian tetap bisa mengembangkan budaya bangsa dan meningkatkan kemampuan diri kalian agar bisa meraih prestasi yang lebih membanggakan. Pencaksilat 97.